Jadi berantem yang kali ini adalah mengenai yang USB 512 GB part 2 ya. Ini ternyata ini adalah barang tiruan ya, atau barang KW, dan kualitasnya buruk. Karena sudah kita coba kemarin itu, dia awal-awalnya bagus, tapi begitu keesokan harinya kita tes buka file-filenya itu ternyata kosong, menjadi kosong gitu ya, tidak 100% kosong, tapi yang di folder-foldernya itu isi filenya hilang semua ya. Penampilkannya adalah folder kosong, tetapi kapasitasnya tetap tercatat sebesar yang sudah kita isi ya. Kemarin itu saya isi sampai sekitar 344 GB ya, dan itu error semua ya. File-filenya juga banyak yang korup jadinya, jadi ini hanya bisa jadi mainan saja, nggak bisa dipakai lah kalau misalnya terlalu beresiko ya. Ini apabila ada model seperti ini, tidak peduli dia merek apa, tapi tempelannya ini ya. Karena biasa kalau asli dia langsung print ya, langsung print di bodinya ya. Kalau ini dia nggak, dia hanya pakai stiker tempelan, jadi ini palsu sekali ya. Kapasitas realnya berapa nggak ketahuan sekarang, karena saya copy sedikit, copy banyak juga sama saja, dia bisa error ya. Errornya juga aneh ya, kadang satu file error, kadang semua yang satu folder error, tidak terbaca ya. Kita coba ya, walaupun sudah di attrib, sudah dihilangin hidden-nya lah istilahnya ya, udah pakai CHKDSK juga nggak bisa ya. Oke, kita coba ya, buka ya sekarang ya. Lihat ya, ada error seperti ini. Itu wajar ya, error wajar. Tapi begitu kita buka SPC ya, lihat ya, 474 GB free ya. Berarti ini baru sedikit nih sebenarnya nih ya, paling hanya 25 GB, nggak nyampe 24 GB. Tapi begitu kita buka ya, ini lagi bagus, yang ini folder ini bagus. Nah, tapi folder ini error ya, makanya saya bilang dia kadang nggak tentu ya, kadang bagus, kadang error. Terus ada lagi nih, nah videonya nih tadi siang masih bisa nih, tapi sekarang udah nggak bisa ya. Dia videonya masih bisa diakses tadi siang ya, foldernya, tapi ada file video yang tidak bisa dijalankan ya. Dia error kalau begitu menjalankan file tersebut, tapi ada yang oke-oke aja gitu loh ya, kayak ini video dia oke-oke aja gitu loh, bisa jalan ya, nggak masalah, lancar, bagus ya. Ya, jadi ini cukup membuat kesal juga sebenarnya ya. Bagus sih, kadang ada yang lancar dan tidak ya, maka jadi ini cukup beresiko lah, dan kualitasnya buruk karena kita nggak bisa menjamin keamanan file kita ya, di sini. Oke ya, mungkin demikian dulu sharing part 2 nya ya. Tuh ya, ini bisa nih, tapi jalannya pelan juga kadang ya. Ini kita kadang copy juga dia pelan, yang nggak cepat ya, speednya itu jelek juga lah. Lihat tuh, udah yang terus aja ya. Nantikan terus video-video selanjutnya ya. 260 ribuan jadi sampah. Ini deh akibat buat unboxing ya, buat sharing-sharing, buat konten. Nah, ya.